Pelaksana Tugas Bupati Langkat Haji Syah Afandin SH melaksanakan solat Idul Adha 1444 Hijriah bertempat di lapangan Alun-Alun Tengku Amir Hamzah Stabat pada Kamis 29 Juni 2023. Tampak ribuan umat Muslim melaksanakan solat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah di lapangan Tengku Amir Hamzah Stabat. Haji Mansur SAG bertindak sebagai imam dan khatib pada solat Idul Adha pada tahun ini. Nah, dalam sambutannya, PLT Bupati Langkat Haji Syah Afandin SH mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 ini. Melalui momen Idul Adha, kita bangun masa empati dan kepedulian, memupuk semangat berbagi, semangat untuk hidup dalam persatuan ukhuwah watoniyah sebagai warga bangsa Indonesia yang berbineka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haji Mansur SAG, khatib solat Idul Adha menyampaikan, napak tilas Nabiullah Ibrahim alaihi salam beserta keluarganya hendaklah menjadi tauladan dengan menumbuhkan semangat berkorban untuk menempatkan panggilan Allah di atas segalanya harus senantiasa kita kedepankan. Ketauladanan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam hendak menjadi bagian dalam kehidupan kita yang diantaranya adalah ketakwaan kepada Allah dan kegigihannya dalam berjuang. Selamat Idul Adha 1444 Hijriah 2023 Masehi.